Hello guys, and this is Byakura Gaming. Yes, akhirnya episode 2. Gue gak ngerti gak ada kelihatannya, gak ada fitur save-nya ya. Ini kuat banget nih duduknya. Bawa pedang. Gak ada fitur save, jadi gue mainin lanjut terus karena udah gede bangunannya. Duduk lagi coba. Oke, udah 13.000. Masih penasaran nih sama satu ini aja nih. Please beri tahu aku jalannya. Lihat ini lantai 1 udah full, ada tangga naik loh situ. Riko. Keluar. No, turun lagi. Ya lantai 1 udah full. Lantai 2 belum. Ngapain gue naik turun? Dari. Turun lagi. Oke, duit banyak. Gue masih bingung tuh ya, itu buat apaan coba? Saya sekarang masih penasaran yang mendalam. 10.000. Oh, udah full. Main lagi coba. Di sini udah nggak ada dropper lagi. Ini udah tamat nih, coba kita coba ngefullin biar kita selesai. Ini belum nih. Satu. Ini doang. Oh, kita belum dapat diamond play button. Emang dan TDM udah dapat ya? Oh. Belum. Kita fullin nanti satu. Satu kita fullin. Kenapa nggak bisa? Oh ini doang. Tapi bagus loh. Tutup jadinya. Gak ada lagi, kita pastikan gak ada lagi. Baru kita naik. Gila nih, gede banget. Kita lihat-lihat dulu di atas. Jauh soal naik turun. Kecuali kita pakai ini. Yuk. Keren. 12.000. Dapatnya ini doang. Mending beli apa? Bodo amat, beli dong. Lama lu. Ya masih bingung itu tembusnya kemana coba? Itu harus beli rob. What? Masih? No. Enggak sih, ini enggak. Murah-murah. Jadi pakai kali ya, ada headnya tertulisnya yang gitu ya. Ada face kebalik dan TDM nya oke. Nge-lag lagi, lihat itu. Tapi sono enggak, ini berhenti gitu loh. Aneh bin ajaib. Di jalan udah keambil duitnya, tapi belum jalan-jalan dari tadi. Wih,
ratain. Ratanya cuma 3. Wow, sakit gua. Ini jahat loh. Itu sesama pemain Roblox tuh gak boleh mukul-mukul. Oke guys, ternyata tadi gue mati. Itu apaan sih? Tiba-tiba turun secara goib. Lah ternyata tembus sih itu yang gue ya. Buset. Nyeng. Dia tadi barusan bilang nyang-nyang. Tuh, nyang-nyang. Uang gua dong. Banyak banget itu. Hello. Hello. Ini bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Sekarang nggak ada tutupnya sama sekali. Udah deh, biar kura gaming itu sebelum mainin game tuh udah ngambil infonya. Info pakai P, bukan pakai F. Oke, udah cukup belum? Ini nggak usah. Wait. Selanjutnya apaan lagi itu? Gue gak kayaknya apa ya? Tutup. Ini cukup nih. Ini pasti nih, setelah lighting kan pasti di atas. Bentar lagi, please.
guys. Jadi itu tuh ting. Padahal gue mau beli atap. Hebat. Oke, sorry tadi nge-lag banget. Keren. Lihat kebeli tuh. Udah bagus-bagus di atas. Gak sekalian gitu ada temboknya itu biar gak jatuh-jatuh yang begini nih. Jangan bilang masih ada lantai atas lagi dari ini. Gak guna nih. Yang ini nih. Ini gak guna nih. Bisa gak sih? Oh my god, gue gak bisa. Percuma dong. Wih, udah selesai sesi screenshot. Kita lihat di thumbnailnya, bagus banget. Bagus. Gue suka nih karakter orang misterius banget gitu. Suka yang misteri-misteri itu, makanya sampai sekarang nggak pakai facecam. Facecam, nggak ngerti cara ngedit. Oke, masih kurang. Gua ngapain ke atas coba? Gua ngapain ke atas? My God. Nah, ini baru bisa. Salah jalan. Gak ada lagi apa sih? Dropper buat nambahin duit gitu. Jadi gue di sini tuh ceritanya bukan buat perang. Duduk lagi di situ. Ceritanya bukan buat perang di sini. Buat memperindah rumah doang. Biar tamat gitu. Aneh. Aneh doang. Weh, NTDM Tycoon. Weh, kirim dulu dong. Tinggal ini atas udah cheat banget. Tinggal itu diamond play button. Ya kali gue bisa beli atas, gak bisa beli diamond play button. Gue tau diamond play button bisa dibeli. Udah 11 tuh belum tuh. Oh iya, ini udah gak ada lagi. Serius ya. Kalau kalian ada lihat ini, bilang aja ya, bilang ke komen ya. Udah semua, dan akhir dari segala akhirnya tercapai. Tujuan gue buat amatin ini. Ntar gue di luar saya dulu. Oke guys, makasih udah nonton. Jangan lupa di like dan di share. Kalau kalian mau ngikutin terus video-video Roblox dari gua, di subscribe ya. Oke, okay? Bye-bye.